Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengonfirmasi bahwa ia bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Syaiqo. Ia mengaku menerima kunjungan Ahmad Syaiqo pada Sabtu 15 April 2023. Namun, ia tak menyebut tempat pertemuan keduanya. Mahfud juga membenarkan bahwa ada pembicaraan mengenai skema calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan umum 2024. Namun, Mahfud menyebut bahwa ia masih fokus mengawal pemilu agar berlangsung sesuai jadwal. Sebelumnya, Ahmad Syaiqo mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres bagi Anies Baswedan. Ia menyebut dalam beberapa hari telah bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh bangsa. Syaiqo menilai sosok yang ia datangi merupakan tokoh yang kerap muncul dalam survei terkait Pilpres 2024. Namun ia tak menyebut secara detail siapa saja tokoh yang ia kunjungi.